Kita redakan sikit kerana kita kekal Kuala KKB dan kita memberi kesempatan kepada seorang anak muda mewakili setiausaha politik kepada Perdana Menteri ke-10 dan kita jemput Cik Kamil bin Munim saudara untuk memberi mana tahu mesej daripada PM ada abu-abu untuk kita semua. Kita akan lanjutkan manalah tahu PM memberi pesan dan langkah supaya kita terima apa yang diberi, apa yang diberikan. Silakan saudara Kamil bin Munim, setiausaha politik Perdana Menteri Malaysia ke-10 Dato' Anwar Tansri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi, salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, suhubati, sahabat saya, saudara Adam Madli, ketua Angkatan Muda, yang hormat Wak Eng Swee Lin, dan juga saudara Mani Vanen, dan yang kita raikan pada malam ini tidak lain tidak bukan calon bagi Pakatan Harapan, bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru, saudari Pang Sok Tau, yang mana insya Allah kalau kita kerja dengan kuat, kita boleh pastikan 11 hari bulan ini kita akan angkat saudari Pang sebagai wakil rakyat bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru. Boleh tak boleh, saudara? Saya mengikuti perkembangan perjalanan pilihan raya kecil di KKB ini. Saudara, isu dia kita lihat pemimpin-pemimpin di sebelah sana, pemimpin-pemimpin pembangkang, termasuk ketua pembangkang mantan Perdana Menteri, dia tidak ada modal untuk menyerang kerajaan di negeri Selangor. Selangor ini secara umumnya prestasi pentadbiran kerajaan di negeri Selangor di bawah pemerintahan kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahari itu menunjukkan prestasi yang membanggakan dan memberangsangkan. Selangor dikenali sebagai sebuah negeri yang kaya, yang memberi sumbangan terhadap pendapatan dalam negara ini secara keseluruhannya nombor wahid, nombor satu. Kita lihat prestasi Riza di negeri Selangor meningkat pada tahun ini berbanding dengan tahun di mana bekas Menteri Besar Negeri Selangor sebelum ini, siapa dia? Siapa dia? Azmi ni siapa? Azmi ni pengkhianat. Yeah. Zaman dia Rizal Negeri Selangor habis dia tarah. Tak tahu pergi ke mana. Kemudian dia cerita seolah-olah Selangor di bawah kepimpinan dia itu berada dalam keadaan yang baik. Itu tak betul. Di Selangor hari ini kita ada kerajaan perpaduan di peringkat negeri yang cukup cemerlang secara umumnya. Ada kelemahan? Ya, ada kelemahan. Harus diperbaiki. Tetapi kita tak boleh bagi ruang kepada kelompok-kelompok di sebelah sana yang saban hari memainkan sentimen kaum dan juga sentimen agama yang sempit untuk menakut-nakutkan kita, khususnya orang Melayu. Saya nak bagi tahu ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di sini pada malam ini, kita ini orang Melayu daripada kecil diajar untuk takut kepada tiga perkara. Yang pertama apa dia? Orang Melayu diajar untuk takut kepada salib. Kita ni tak boleh tengok pantang, tengok ada tanda T. Kalau tingkap ke apa ke, simpang T ni, dia rasa macam dia semayang 30 tahun, 40 tahun, dia tengok tu, dia rasa iman dia gugur. Betul tak? Betul tak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ni diajar takut kepada anjing dan juga babi. Tak boleh, musuh anjing ni. Kerana mengikut hikayat cerita orang Melayu, binatang yang paling cerdik ni ialah sang kancil. Betul tak? Anjing ini dianggap sebagai satu binatang yang buruk. Walaupun kita lihat pihak PDRM, pihak polis, dia tak pakai sang kancil. Dia unit K9 itu bukan unit sang kancil, tak. Dia gunakan anjing. Kerana anjing ini ialah satu jenis makhluk yang Tuhan cipta, ada kelebihan diberikan kepada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Melayu diajar untuk takut kepada apa?
Orang Melayu diajar untuk takut kepada DAP. Ini adalah satu ajaran ataupun pemikiran yang dangkal. Hari ini kita lihat kawan-kawan kita yang dahulu yang berjuang mempertahankan rakan-rakan kita dalam DAP menggunakan hujah-hujah agama dan sebagainya, hari ini berkempen di kalangan masyarakat Melayu menakut-nakutkan orang Melayu dengan uang Cina. Ini ajaran siapa? Ini ialah ajaran politik perkauman yang sempit, yang tidak ada sebarang satu, tidak ada asas sama sekali dalam ajaran agama kita. Sebab itu kita tekankan hari ini politik kita itu haruslah politik yang berlandaskan kepada fakta dan juga angka. Orang kritik bising sebut tentang soal, oh hari ini kosar hidup meningkat, tak boleh. Saya ada kritik hari itu Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya, sebab dia ada sebut kata yang tidak enak kepada Yang Mohamad Perdana Menteri. Baru ni terceramah di sini, dia kata dekat saya, apa kepala bapak kamu. Saya kata, apakah ini contoh seorang pemimpin yang dahulunya seorang mantan Perdana Menteri berhujah ataupun berceramah di hadapan masyarakat di Kuala Tumpu Baru ini menghambur kata-kata yang tidak sopan untuk didengar di khalayak. Kita kata kalau tak setuju, nyatakan di mana? Apa salah kita? Apa isunya? Apakah kerajaan yang ada pada hari ini sempurna? Tak. Banyak perkara yang kita perlu perbaiki. Tetapi jangan kamu hamburkan fitnah. Mereka cipta perkara yang tidak ada. Disebut tentang soal kos sara hidup dan sebagainya. Saya nak tanya, bandingkan harga ayam umpamanya yang ada pada hari ini dengan zaman dia dahulu. Bandingkan harga telur hari ini dengan zaman dia dulu. Bandingkan harga minyak masak yang ada pada hari ini dengan zaman dia dahulu. Bedanya sangat jauh. Apakah rakyat berada dalam keadaan yang baik? Ya, sebahagiannya, ya, sebahagiannya lagi dia masih struggle. Apakah kerajaan tak cakna? Kerajaan cakna. Kerajaan buat apa? Kerajaan tingkatkan lagi sumbangan tunai rahmah. Kerajaan tambah lagi peruntukan bagi aisara. Kerajaan bagi apa? Kerajaan bagi sumbangan awal persekolahan. Kerajaan bagi bantuan kepada polis, kepada tentera. Skim-skim mikroekonomi usahawan dan sebagainya untuk bantu kita tingkatkan semula kedudukan ekonomi kita. Tetapi jangan kita gunakan sentimen kebencian kita terhadap satu-satu sosok ataupun satu-satu individu yang lain untuk kita mencipta permusuhan dan keresahan di kalangan kita. Kalau kita ke kerajaan yang ada pada hari ini, kita bawa satu dasar yang baik, kita bawa satu pendekatan yang sepatutnya didukung oleh semua pihak. Saya nak bagi satu contoh. Baru ni saya balik daripada Kelantan sama dengan Yang Mohamad Perdana Menteri. Di Kelantan, angka miskin Tegal setakat seminggu yang lalu adalah sebanyak 1,200 orang di Kelantan. Pada bulan Januari tahun ini, angkanya adalah sebanyak 14,000. Dalam tempoh masa yang singkat, kita berjaya kurangkan jumlah ataupun angka kemiskinan Tegar di Kelantan itu dengan cukup signifikan. Hari ini berapa angkanya? 1,200. Yang Mak Berhormat Perdana Menteri bagi tempoh 2 bulan untuk kita pastikan kita dapat noktahkan, sifarkan kemiskinan Tegar di Kelantan. Tapi kalau sudah ingat tahun lalu bila Yang Mak Berhormat Perdana Menteri umumkan inisiatif ini, kita lihat ramai pemimpin-pemimpin di sebelah sana yang lawan. Bukan kerana dia tak setuju, dia setuju secara prinsipnya, tetapi dia tidak boleh menyatakan sokongan kerana itu dilihat akan memberi sokongan kepada Yang Mak Berhormat Perdana Menteri. Saudara, ini yang kita kata bahawa kita tidak boleh lagi mengambil pendirian ataupun pendekatan politik yang berteraskan sentimen kaum dan agama ataupun didasari oleh sentimen kebencian. Kita harus angkat budaya politik yang matang. Yang diulang di sebelah sana itu budaya politik matang dan sejahtera. Kalau kita kata kita nak basmi kemiskinan, ini harus didukung oleh semua pihak. Tapi kita lihat apa? Dicerca kita. Disebut bahawa oh, dalam agama ini tidak ada istilah membasmi kemiskinan. Agama ini kalau tak ada orang miskin, tak ada orang susah, siapa nak terima duit zakat? Bukan kerana dia tak setuju.
Tetapi sebab dia benci kepada Yang Maklumat Mak Perdana Menteri, jadi apa saja yang keluar daripada mulut Yang Maklumat Perdana Menteri itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak menepati cita rasa mereka. Jadi orang-orang Melayu di sini, khususnya ibu-ibu dan ayah-ayah, kita harus sedar bahawa kita tidak boleh lagi terperangkap dengan permainan politik yang berteraskan sentimen kaum dan agama yang sebegitu. Kerana kita tak boleh biarkan masyarakat ini akhirnya berpecah disebabkan oleh perselisihan ataupun pertelingkahan perbezaan politik yang sebegini. Kita harus angkat politik dasar. Bila kita sebut tentang soal basmi kemiskinan umpamanya, itu kelompok yang besar, majoriti yang besar itu ialah kelompok Bumi Putera, orang Melayu. Jadi kalau kita basmi kemiskinan, yang memperoleh faedah yang paling banyak ialah daripada kelompok kalangan Bumi Putera. Kalau kita kata kita nak angkat kualiti pendidikan, itu yang paling banyak, itu yang terkesan ialah kelompok Bumi Putera. Jadi bila dia tak ada politik idea, dia tidak ada politik dasar, saudari Pang kenalah. Saudari Pang, dia kata apa? Dahlah Cina, sekolah vernacular, tak tahu cakap bahasa Melayu dan sebagainya. Ini politik apa? Kamu hina orang yang pergi ke sekolah lain, sedangkan pimpinan-pimpinan di sebelah sana, dia hantar anak-anak dia masuk SJKC. Betul tak? Jadi ini masalah dia. Masalah dia ialah masalah kita ini kadang-kadang terbawa-bawa dengan sentimen politik yang berteraskan kebencian, yang berteraskan pemahaman kaum dan agama yang sebegitu. Jadi saudara-saudari, pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru ini menjadi satu medan yang penting untuk kita semua, khususnya penduduk di kawasan Kuala Kubu Baru ini, bagi menyatakan pendirian kita dengan jelas bahawa rakyat, masyarakat di kawasan desa, di kawasan separa bandar di Kuala Kubu Baru ini, meskipun kita hidup dalam kelompok masyarakat majoritinya di kawasan ini orang Melayu, masyarakat yang konservatif, tetapi kita harus angkat satu pendekatan budaya politik yang ada nilai, budaya politik yang ada akhlak, budaya politik yang menolak permusuhan dan kebencian sesama kita. Dan ini adalah masanya untuk kita tunjukkan, pamerkan prinsip dan juga pegangan kita, dengan kita pastikan bahawa saudari Pang kita akan angkat sebagai wakil rakyat bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru pada 11 hari bulan yang akan datang ini. Boleh tak boleh saudara? Boleh tak boleh saudara? Jadi saudara-saudari, ingat ruang yang ada ini 3-4 hari ini, gunakan sebaiknya. Sampaikan mesej ini kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita, sahabat handai kita, bahawa bila kita bercakap tentang soal kita nak membangun sebuah masyarakat madani, itu harus bermula daripada sikap dan pendirian yang jelas yang perlu ditunjukkan oleh masyarakat yang ada di kawasan kita. Saudara, seperti saudara Adam Adli tadi cakap, sebuah penting ini sebagai salah satu petunjuk sokongan terhadap kerajaan yang ada pada hari ini. Tetapi cabaran dia apa? Cabaran dia, kita terpaksa berhadapan dengan satu gerombolan yang hari-hari kerjanya fitnah, kerjanya menghamburkan kebencian, kerjanya mengapi-apikan sesama kita ini. Dia tidak ada politik dasar, dia tidak ada politik idea, dia tidak ada pendekatan politik yang ada nilai dan juga akhlak. Jadi kelompok ini kita harus tolak dan pastikan bahawa mereka ini tidak mendapat tempat di hati masyarakat di kawasan Kuala Kubu Baru ini. Saya nak tutup dengan bagi satu contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membina kepimpinan, kepribadian itu melalui akhlak dan juga sahsiah yang baik. Sebab itu masyarakat di Mekah pada ketika itu, sebelum daripada kedatangan Islam, menggelar Nabi itu sebagai Al-Amin, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah. Dan gelaran ini bukan diberikan oleh orang Islam, diberikan oleh masyarakat Mekah pada ketika itu. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh akhlak, disebabkan oleh cara dia bercakap, disebabkan oleh nilai saksiah kepribadian yang dipamerkan oleh Nabi SAW. Dan kita ambil, harus ambil ruang dan kesempatan ini untuk angkat satu politik yang lebih matang dalam arti kata yang sebenar, politik yang lebih sejahtera, di mana kita dapat menyantuni rakan kita mahupun lawan kita dengan
yang penuh adab dan juga akhlak. Boleh tak boleh saudara? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengar daripada Ketua Politik Perdana Menteri yang ke-10 dan ke